Salam satu aspal, salam sastrasi. Ini sekarang saya sedang berada di jalan menuju Cirebon juga ya. Ini jalan alternatif dari mana nih? Dari Batu Raden ya, dari Batu Raden Purwokerto menuju ke Cirebon juga. Ini namanya jalannya sih Jalan Raya Cirebon ya. Karena biasanya di jadi kerem ini, tapi ini tembus, ini masih masuk wilayah Purwokerto, Purwokerto bagian timur ya. Jadi kalau teman-teman dari Purwokota Purwokerto ataupun dari tempat wisata Batu Raden mau ke arah Purbalingga bisa lewat jalur sini ya, lebih cepat ya. Tadi habis dari Purwokerto ini mau ke Purbalingga. Tahun baru atau hari raya jalan sini ramai nih, jalan alternatif yang dari Purwokerto mau ke Purbalingga ataupun yang dari Purbalingga mau ke Purwokerto. Jalannya tadi agak asing. Ini habis hujan ini kayaknya daerah ini. Kalau ke kiri itu ya, yang SMP Negeri Subang itu di situ ada situs Singgayoni, situs Singgayoni, situs Lembu, situs Nandiswara ya. Jalannya jalannya bukan jalan apa ya, bukan jalan provinsi ya teman-teman. Nah ini udah masuk Purbalingga ini. Ini namanya Desa Mikiran. Jalur untuk angkutan umum ya. Jadi ini jalur alternatif aja. Namanya jalur angkutan trayek penumpang itu bukan ya. Thank you.
jam berapa ini ya? Belum mau nyari tempat buat ini sholat. Kalau ke kiri ke Kota Sari ya, kita mau ambil yang ke kanan. Kita mau ambil ke arah Purbayasa. Kayu lapis nih. Ini pabrik kayu lapis udah lama banget. Ini saya pengen tarik dari sini, saya nggak jadi. Kita mau muter balik atau gimana ya? Luas karyawannya banyak nih buat. Ini tenggorokannya gatel ya tadi. Mau masuk sini aja lah. Nanti kita mau masuk situ. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Salam berbagi.